dihitung bersama. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ya, ini apa, supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana, Pak, pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ya, ini kan juga sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang apa, ini bagian dari transaksi politik itu, Pak, apakah ini membahayakan? Ya, kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Mas, Pak Prabowo dapat Jenderal Kehormatan, ngucapin selamat nggak, Mas? Jadi nanti ngucapin. Tadi sempat lihat ulang ditanya secara daring, Mas. Enggak, aku baru ngecek keraton. Ada update apa, Mas?